Yang saya bilang tadi, silakan nanti sepakati. Cuma di sini cuma saya memberikan gambaran aja pak ya, bahwa metre mungkin sekitar 5 metre yang dibutuhkan. Patok nanti setiap bidang tanah berbeda-beda. Ada yang butuh 4, ada yang 5, ada yang 6, berbeda-beda pak, tergantung bentuk tanahnya. Jadi setiap orang mungkin tidak sama. Silakan nanti direbut. X rupiahnya berapa? Pak Lurah sudah mencari tahu ke tetangga-tetangga desa yang ada di sekitar sini yang sudah pernah melaksanakan PTSL. Beliau ini sudah sounding, sudah mencari informasi. Okay. Sehingga nanti masalah biaya berapapun yang Bapak Ibu sepakati, monggo. Artinya setelah acara ini selesai, kami tidak boleh untuk menentukan sekian rupiah, karena bukan kewenangan kami untuk itu. Ini adalah kesepakatan jenengan masing-masing. Silakan, cuma saya memberikan gambaran secara umum aja tadi. Yeah. Mengenai nanti barangkali panitia desa yang dituduh untuk mendampingi mengukur kira-kira dibuluhi piro, monggo jenengan yang akan menentukan sendiri. Karena yang melaksanakan nanti jenengan sendiri, bukan orang lain. Yeah. Kira-kira yang ditunjuk itu cuma ditanyain. Pamannya Pak Adi sampai akan dampingi. Kira-kira jenengan dibayar sedina sak minum piye. Nah, monggo jenengan sepakati. Jadi tidak bisa diplorkan saat ini, silakan nanti rembuk bareng-bareng. Terus mengenai apakah bidang-bidang tanah yang bersertifikat juga diikutkan program ini. Jadi begini Bapak, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada 4 klaster di sini. Khusus untuk bidang tanah yang sudah bersertifikat, dia bukan menjadi peserta, tapi bidang tanahnya kita perbaiki letaknya, pemetaannya. Kalau ada pemecahan atau ngapling-ngapling, tanah yang sudah bersertifikat tidak bisa ikut program sertifikasi, karena kita anggap sudah terbit sertifikatnya. Nanti ada permohonan rutin, silakan diajukan sendiri nanti itu. Okay. Jadi tanah-tanah yang dikapling-kapling yang sudah bersertifikat tidak mendapat pembiayaan untuk penerbitan sertifikat pemecahannya. Hanya akan kami benarkan pertanyaan letaknya kalau salah, atau akan kami petakan kalau memang belum dipetakan di petanya BPN. Karena sekarang kami memakai peta digital, satu peta.